Guys, jadi sekarang aku mau di HIFU lagi ini untuk apa dokter? Jadi dia stimulasi kolagen sama bisa hancurin lemak. Itu ya, lemak-lemak di busui ini. Soalnya waktu aku hamil Zevanya, aku tuh muncul titik-titik hitam di kaki. Kayak bekas-bekas gigitan nyamuk, padahal gak ada yang gigit. Dan aku mau nyamperin Om John, Tante Tia, sama Julia yang lagi treatment di Scarlet Beauty ya, Om. Kayaknya granet. Yo sayang. Minum cucu banyak ya, nak. Nanti mama pompa lagi ya, nak. I love you, Zeva. Oh, aduh. Oh, gitu. Guys, jadi sekarang aku mau di HIFU lagi ini untuk apa dokter? Jadi dia stimulasi kolagen sama bisa hancurin lemak. Itu ya, lemak-lemak di busui ini. Biar tirus. Pecul. Tapi ini nggak disuntik, nggak di apain sih dok namanya? Ya, nggak pakai masukin obat ke dalam gitu. Kita mulai ya. Oke. Okay. Masih aman? Aman. Enak pakai ini, hasilnya kelihatan cepat dan nggak gitu yang kayak sakit kayak disuntik gitu. Iya, dan ini kan bisa lihat bedanya kiri kanan, bisa langsung kelihatan dia lebih naik. Dan kayak hasilnya maksimal 2 minggu ya dok ya? Iya, hasilnya 2 minggu sampai 1 bulan tuh lagi bagus-bagusnya. Iya, jadi diulangnya itu berapa bulan? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali diulang. Jadi maksudnya bukan bertahan cuma 2 minggu, justru di setelah kita kayak gini di minggu kedua sampai 1 bulan gitu lagi oke banget. Jadi oke banget. Jadi prosesnya terus berjalan. Jadi enggak cuma yang sekarang udah kelihatan, tapi itu paling kayak cuma 20%-nya lah, masih ada gitu. Sintesis kolagen lagi sampai nanti sebulan tuh lagi oke banget ya pokoknya. Gitu guys. Mantap jiwa ya guys. Damn feeling lucky. How about most streets? Us two in these streets. Diamonds on my feet. Caught up in these talks. Oke, hari ini apa lagi, Bu? Sekarang. Hari ini sekarang. Sekarang aku mau Vico laser. Oh, sorry. Salah gue. Mau apa? Reflect dulu. Reflect buat apa? Yang untuk kaki. Ah, itu buat kaki. Soalnya waktu aku hamil Zevanya, aku tuh muncul titik-titik hitam di kaki. Kayak bekas-bekas gigitan nyamuk, padahal enggak ada yang gigit. Enggak ada nyamuk yang gigit. Iya enggak, Mu? Coba lo tanya sama nyamuk. Nyamuk enggak gigit gue. Tapi tiba-tiba muncul. Jadi ya udah aku lagi mencoba menghilangkan bekas-bekas hitam di kaki. Terus udah deh. Sudah aku mau makan, aku lapar. Busui lapar, busui angry ya. Sekali lagi. Kayak ini kayak bunyi nyamuk kena itu ya. Iya, kayak kena tepokan tenis itu. Ini adalah alis aku yang zaman dulu aku ikut-ikutan mau disulam. Terus sekarang kan alis aku udah tebel ya guys. Jadi sekarang aku minta dihilangin aja. Krim dulu ya. Thank you dok. Maci. Sampai jumpa. Saya treatment dan aku bakalan early dinner bareng sama om aku, tante aku kan waktu itu. Kita nyusul, dia lagi hujan-hujanan karena motoran. Dok, gue bilang mau hujan tapi dia nggak nurut. Ada adik aku yang sudah bukan adik-adik lagi. Sudah besar, bertumbuh, bener juga.
jangan cepet-cepet dong bertumbuhnya. Ntar tiba-tiba kamu bilang bertumbuh, tiba-tiba Bible dari sekamu aku galau. Enggak dong. Ya kan, tiba-tiba udah gue udah jadi tante Tea. Gara-gara Bible udah sejol ya. Udah kayak Om John tentang gue main. Yaudah, kita mau pergi. Yo, terima kasih udah ikutin hari ini. Annyeong. Bible sama siapanya gak ikut, soalnya lagi gak enak badannya. Dadah.